sudah berlangsung continue dari tahun ke tahun, tapi untuk kawasan baru kali ini. Tentunya dengan harapan kita semuanya bahwa setelah ini nanti terlaksana dengan baik, ini akan menjadi role model untuk di Jakarta Selatan bagi wilayah-wilayah lainnya yang nanti ada lokasi yang memenuhi syarat, nanti kita akan usulkan ke Kepala Basis Basnas untuk dilakukan kegiatan yang sama seperti ini. Itu harapan kami, ini tentunya untuk meningkatkan bahwa lokasi tempat tinggal mereka yang tadinya mungkin kurang begitu representatif, insya Allah setelah ditata nanti akan lebih nyaman lagi untuk melakukan aktivitas di rumahnya masing-masing. Di bedah sekitar 9 ya, 9 rumah. Rencananya 18. Konsepnya sendiri sebenarnya? Jadi konsep ini kan emang daerah, ini kan daerah banjir. Jadi didesain sedemikian rupa sama konsultan bahwa lantai pertama itu kosong. Baru rumah tinggalnya itu mulai lantai kedua ke atas. Nah, lantai bawah untuk apa kosong? Untuk aktivitas ketika memang tidak sedang banjir, untuk melakukan aktivitas bagi warga itu sendiri maupun anak-anak yang ada di sini.